Repet Jengkol, sebuah permainan yang ada di Jawa Barat berasal dari peniruan bentuk-bentuk yang ada di alam, yaitu dari bentuk yang bernama jengkol. Nah, jengkol itu memang sejenis pangan yang ada di Jawa Barat yang merupakan bentuk yang saling mengait dengan bentuk-bentuk lainnya. Jadi satu bentukan itu saling terkait. Nah, makanya kemudian anak-anak menirukan bentuk itu menjadi menyerupai permainan tersebut yang dinamakan perepet jengkol. Maka kemudian di dalam lagunya juga mereka menyanyikan perepet jengkol jajahean. Itu jahe juga merupakan bentuk yang sama atau similar dengan bentuk jengkol tersebut yang kait mengkait dengan tanaman atau bentuk lainnya. Nah, permainan perepet jengkol ini dimainkan oleh anak-anak dengan cara mengaitkan kakinya bersama teman-temannya yang saling mengait, biasanya bertiga, bisa saja dimainkan bersama banyak orang, tapi banyak umumnya adalah bertiga, karena dengan segitiga tersebut kekuatannya jadi sangat kuat karena saling menyilangkan antara yang lainnya. Nah, perepet jengkol dimainkan ketika biasanya pada sore hari, pada saat anak-anak menunggu kala sore hari, dan kemudian aturan bermainnya adalah siapa yang terjatuh, kelompok yang terjatuh, bermain berkelompok terjatuh, maka dia yang kalah. Tapi kalau memang hanya ada bertiga, biasanya saling menguatkan diri dengan kekompakan, dengan lagu-lagu tersebut beriring sejalan, kemudian akan berlanjut terus-menerus. Nah, perepet jengkol ini sebuah permainan yang pada masa sekarang masih tetap dimainkan oleh anak-anak, biasanya menguji kemampuan dari kekompakan, menguji kemampuan otot-otot kaki, dan sangat filosofis sekali karena permainan ini menunjukkan kepada kita atau melatih anak-anak itu belajar bahwa dia adalah bagian dari semuanya, bahwa ketika mereka tidak menggunakan mengikuti lagu dan selaras dalam gerakan, maka akan terjatuh. Maka kompakan itu sangat penting dan menjadi nilai yang sangat berarti pada permainan ini. Nada dalam lagu tersebut adalah ritme dari gerakan perepet jengkol itu dimainkan. Maka ketika dia tidak mengikuti ritme dari kekompakan bersama, maka akan terjatuh. Nah, filosofi ini dipegang oleh anak-anak Jawa Barat menjadi bagian bagaimana perepet jengkol melatih kekompakan untuk bersama-sama tidak terjatuh dan kemudian sampai tujuan untuk tetap berdiri.